Hubungan Amerika Serikat dan Cina menegang usai ditemukannya balon yang diduga digunakan sebagai pengintai. Amerika Serikat sedang melacak balon pengintai Cina yang dicurigai telah terlihat di wilayah udara Amerika Serikat selama beberapa hari. Tetapi Pentagon memutuskan untuk tidak menembak jatuh karena resiko bahaya bagi orang-orang di darat. Penemuan balon menambah ketegangan pada hubungan Amerika Serikat-Cina pada saat ketegangan meningkat. Cina mengatakan pada hari Jumat lalu bahwa balon yang terlihat di atas wilayah udara Amerika digunakan untuk penelitian cuaca dan juga diterbangkan. Meskipun Amerika Serikat mencurigainya sebagai mata-mata.